Perkembangan PRK Tanjung Piai berjasa letak calon untuk menangkan siapa? Akhirnya, atas kefahaman yang silap tentang semangat hendakkan calon Muslim, berjasa pun meletakkan calon mereka. Berjasa tak mahu pengundi Tanjung Piai mengundi Melayu Pakatan Harapan. Mungkin kerana mereka menolak kerajaan Pakatan Harapan. Jadi mereka tawarkan calon Melayu Islam mereka sendiri dan menyalahgunakan konteks by Muslim First menjadi what Muslim First. Tujuan by Muslim First adalah untuk memastikan kekuatan ekonomi ummah. Itu kita bersetuju. Tetapi apakah matlamat vote Muslim First, berjasa dan penyokong mereka dalam konteks PRK Tanjung Piai? Adakah ia dapat menambah kekuatan ummah atau melemahkannya? Saya bertanya kepada pihak berjasa, gerakan pengundi sedar dan individu-individu yang membuta tuli melaungkan VMF. Soalan-soalan ini dan sehingga sekarang mereka sama ada gagal menjawab atau mengelak dari menjawabnya. Apakah kebarangkalian calon berjasa menang dalam PRK Tanjung Piai? B. Berapa peratuskah undi Melayu yang boleh diperolehi oleh parti berjasa? C. Berapa peratus undi bukan Melayu boleh mereka perolehi? Soalan ini penting supaya mereka boleh bermuhasabah dan menilai niat sebenar mereka meletakkan calon dan kesan tindakan mereka menyalahguna konteks BMF di Tanjung Piai. Apakah yang mereka mahu sebenarnya di Tanjung Piai? A. Kemenangan calon Melayu dari berjasa, dan B. Kemenangan mereka sendiri kerana dapat meletakkan seorang calon Melayu lain. C. Kemenangan dan kekuatan Mufakat Nasional. Saya yakin berjasa, GPS dan individu-individu yang melaungkan VMF secara membabi buta ini tidak mahu menjawab soalan-soalan saya kerana ia membongkar kelemahan daya fikir mereka dan niat sebenar mereka bila melaungkan VMF. Kenapa? Pertama, mereka tahu keberangkalian calon berjasa menang adalah amat tipis. Kedua, mereka sedar berjasa hanya mampu menarik sejumlah undi Melayu. Dan ketiga, hampir mustahil untuk menarik undi bukan Islam. Jadi atas semangat VMF yang salah mereka meletakkan calon Melayu untuk kalah. Tidakkah ini perbuatan lego, sia-sia dan silap-silap mengundang dosa? Jika berjasa dan GPS sedar calon Melayu yang mereka letakkan ini akan kalah, jadi kenapa mereka letakkan juga? Apa kesannya kepada undi Melayu dan Islam? Tindakan meletakkan calon berjasa ini sudah tentu bertujuan untuk memecah belahkan undi Melayu dan umat Islam. Tindakan ini pastinya tidak menguntungkan Mufakat Nasional, sebaliknya akan menguntungkan calon PH. Tindakan berjasa meletakkan calon dan tindakan GPS menyalahgunakan konteks BMF dalam VMF sebenarnya bukan untuk menambah kekuatan ummah, sebaliknya untuk memecah belahkan dan melemahkan ummah, bertentangan dengan konteks BMF. Tindakan berjasa dan GPS ini tidak ada bezanya dengan tindakan dengan kemahuan Lim Kit Siang apabila mencadangkan penubuhan bersatu, iaitu untuk memecah belahkan undi Melayu dan umat Islam bagi memenangkan golongan munafik Melayu dengan hanya 13 kerusi, menjadikan mereka lemah dan akhirnya terpaksa mengikut sahaja kehendak golongan itu, ibarat lembu dicucuk hidung. Apa hasrat berjasa dan GPS sebenarnya? A. Menguatkan ummah. B. Memenangkan PH. Dan C. Memenangkan ego sendiri kerana berjaya meletakkan calon Melayu bertanding tak kisahlah apa kesannya kepada ummah. Saya menyokong penuh BMF dan VMF dalam konteks yang betul, iaitu menguatkuasakan Islam dan ummah. Jelas berjasa dan GPS menyimpang dari matlamat sebenar VMF dan tersesat jalan hanya kerana mahu memuaskan ego masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan, menilai pendirian PAS melalui kempen BMF dan VMF. Sebelum ini ada kempen by Muslim Made First BMF. Dengan adanya PRK Tanjung Piai, muncul pula Vote Muslim First VMF. Kedua-dua kempen menyasarkan umat Islam. Banyak ulasan terbit daripada netizen terhadap kedua-dua kempen itu. Ada yang pro
dan ada juga yang kontra. Demikian juga pemimpin kerajaan dan pembangkang memberikan pendapat masing-masing dengan 90% bersifat negatif. Ia adalah penolakan yang boleh dianggap untuk menjaga dan menyelamatkan status parti dan permainan politik. Sementara PAS menyokong penuh BMF, kita akan lihat sama ada mereka juga bersedia menyokong VMF di Tanjung Piai ketika permufakatan dengan UMNO yang menyokong MCA sudah dimeterai. VMF akan menjadi titik tolak untuk menilai sama ada sokongan mereka terhadap BMF benar-benar kerana Islam atau sekadar mahu menari di pentas politik. Jangan beri alasan kedua-dua kempen itu berbeza. Kononnya satu melibatkan produk dan satu lagi manusia. Ianya tiada beza kerana kedua-duanya membabitkan atau menyasarkan umat Islam. Kedua-dua kempen ada perkataan Muslim. Produk bukan sahaja diertikan kepada barangan tetapi juga perkhidmatan. Dan manusia juga bertanding di Tanjung Piai itu juga akan memberi perkhidmatan. Sehingga kini terdapat 3 calon bakal bertanding pada PRK Tanjung Piai. Benarkah? Pecahkan undi orang Islam. Kita belum pasti kerana penamaan calon belum dibuat dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga belum mengumumkannya. Namun yang ditumpukan sekarang ialah kepada parti yang telah mengumumkan calon masing-masing, iaitu PH, Gerakan dan BN. PH meletakkan Karmaini Sardini manakala Gerakan menamakan Wendy Subramaniam. MCA yang mewakili pembangkang pula menampilkan Wijek Seng. Daripada ketiga-tiga calon itu, jika berpandukan kepada VMF, siapakah yang Muslim? Kalau tahu jawapannya, masalah pun selesai. Namun selagi tiada pengumuman rasmi daripada SPR, kita belum dapat memastikan adakah pertandingan hanya terhad kepada 3 penjuru di Tanjung Piai. Saya berpendapat akan berlaku pertandingan 4 penjuru. Seorang lagi calon mungkin akan bertanding dengan strateginya untuk memecahkan undi umat Islam yang menjadi pengundi majoriti di Tanjung Piai. Sekaligus itu akan memecahkan undi calon VMF yang ada sekarang, iaitu Karmaini. Namun, ini hanya sekadar andaian sahaja. Berdasarkan kepada perkembangan politik tanah air yang paling menarik perhatian sejak PRU14, PH tidak akan meletakkan calon kedua untuk memecah undi Muslim kerana mereka mahu memastikan kemenangan dan mengekalkan kerusi berkenaan. Saya juga tidak berkata BN atau PAS akan meletakkan calon proksi untuk memecahkan undi Muslim. Tetapi jika tidak ada individu Islam lain yang bertanding di Tanjung Piai, ia akan menjadi beban buat PAS sekaligus menerangkan apakah status sokongan mereka kepada kempen BNF. Dengan kenyataan terbaru, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan bahawa PAS menyokong WI, ia menyebabkan strategi dan usaha tersirat VMF tergugat. Kerana saya percaya pemimpin PH yang menjadi kerajaan tahu siapa di belakang kempen itu. Sebab itu saya bertanya-tanya, berdasarkan laporan media, kenapa PAS Johor bersiap sedia dengan calon standby? Awalnya saya tertanya-tanya kenapa mesti ada BMF dan VMF. Jawapan mudah yang saya dapat setakat ini ialah umat Islam masih tidak sedar kepada tanggungjawab, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Setakat ini dapat dibayangkan pertandingan 4 penjuru berlaku di PRK Tanjung Piai atau juga kemungkinan lebih 4 penjuru. Sama-sama kita nantikan pengumuman dari SPR esok.